Pemirsa, operasi pasar gas melon mulai disalurkan pada hari ini. Pendistribusian dilakukan di 9 titik yang ada di 8 kecamatan dengan nilai jual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Penyaluran gas subsidi 3 kg di Kabupaten Batanghari mulai dilakukan. Lokasi penyaluran berada di 9 titik yang tersebar di 8 kecamatan dengan jumlah tabung gas LPG yang disediakan sebanyak 5.040 tabung gas. Kepala UPTD Pasar Muara Bulian Dodi Mudiarnis mengatakan, sejauh ini tampak antusias masyarakat dalam melakukan penukaran tabung gas LPG subsidi cukup tinggi. Dikarenakan harga jualnya jauh lebih murah atau sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp17.000 per tabungnya. Kegiatan ini dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan gas LPG tersebut. Dodi menambahkan berdasarkan ketentuan, setiap kepala keluarga hanya dapat menukarkan satu tabung gas LPG 3 kg agar proses penyalurannya bisa merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini distribusikan di titik untuk Keramat Tinggi 560 tabung dan untuk BSC 560 tabung. Artinya untuk Kecamatan Muara Bulian ada 2 titik. Tapi masing-masing titik itu jatahnya 560 tabung. Kalau keseluruhannya berarti 9 titik. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.